Halo, rekan-rekan Ganesia, kembali lagi dalam Windows Phone Programming Series di situs ganesia.com, situs yang membahas tentang mobile development dalam bentuk screencast. Sebelumnya, saya ingin mohon maaf kepada rekan-rekan sekalian dikarenakan beberapa bulan terakhir ini tidak terdapat pembaruan konten di website kami. Hal ini dikarenakan terdapatnya beberapa pekerjaan yang tidak dapat kami tunda, sehingga menyerap waktu kami dan terpaksa absen untuk memperbarui konten. Namun tentunya kami berjanji ke depannya untuk terus selalu menyajikan konten yang menarik dan berguna bagi rekan-rekan sekalian. Baiklah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai soft input panel. Pada Windows Phone dengan tidak terdapatnya hardware keyboard, tentunya Anda sudah dapat menduga bahwa untuk berinteraksi dengan device, kita akan menggunakan sebuah on-screen keyboard. SIP atau soft input panel adalah nama yang diberikan kepada on-screen keyboard pada Windows Phone. Salah satu skenario umum kemunculan soft input panel adalah jika kita melakukan aksi terhadap sebuah control text box. Layout soft input panel standar adalah QWERTY panel dengan alfabet sebagai screen utama. Dan untuk menampilkan angka, kita perlu menekan tombol digit di bagian bawah kiri dari on-screen keyboard. Tapi tentunya ada beberapa skenario di mana Anda menginginkan bahwa SIP hanya menampilkan digit ketika pengguna ingin memasukkan suatu input. Hal ini tentunya juga dapat mengurangi kesalahan masukan dari pengguna. Pengaturan semacam ini dapat dilakukan dengan mudah dengan adanya property layout option untuk SIP tersebut. Layout yang didukung sebagai contoh ialah default, text, digit, web, dan email address. Masing-masing layout memiliki karakteristik unik tersendiri. Text misalnya memiliki layout yang mirip dengan default, namun memiliki fitur autocorrect dan text suggestion. Untuk melakukan kustomisasi tersebut, kita akan melakukan dengan demo untuk dapat menampilkan pada Anda dengan lebih jelas bagaimana kita dapat memanipulasi SIP tersebut. Bukalah Visual Studio Anda dan buatlah sebuah project Windows Phone. Lalu buatlah sebuah layout sehingga seperti pada gambar berikut, yaitu terdapat sebuah tombol untuk teks, tombol untuk email, dan sebuah text box. Kita akan melakukan manipulasi terhadap text box sehingga jika kita menekan text box tersebut dan text box mendapatkan fokus, maka layout dari SIP yang keluar akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya, pada tombol text, kita ingin mengeset bahwa SIP yang dikeluarkan dengan layout bertipe text. Hal yang harus kita lakukan ialah memberikan sebuah input scope pada text box yang kita tuju. Sebagai contoh di sini, textbox input scope diset dengan tipe name value text. Sedangkan jika tombol kedua kita tekan, kita ingin mengatur bahwa input scope yang digunakan ialah untuk memasukkan email. Kita akan melihat bagaimana pengaturan ini terjadi pada Windows Phone device. Silakan tekan F5. Dan kita akan lihat bagaimana on-screen keyboard akan bereaksi. Jika kita tekan opsi text, maka ketika kita mulai mengetik pada on-screen keyboard, misalkan Friday, maka akan muncul suggestion dari apa kira-kira kata yang berawalan dengan free. Nah, ini adalah fitur jika kita menggunakan input scope-nya berupa text. Bagaimana jika kita melakukan input scope dengan berupa email? Jika dilihat akan terdapat perubahan pada input scope, yaitu terdapatnya 8
yang biasa digunakan untuk penggunaan alamat email dan .com. Sehingga jika kita ingin mengetik sebuah alamat email, hal ini dapat dilakukan dengan cepat. yahoo.com. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk melakukan pengaturan pada SIP atau soft input panel tidak hanya dapat dilakukan pada kode, tetapi juga bisa kita lakukan langsung pada XAML. Di sini kita akan membuat text box hanya akan menampilkan digit. Yang harus kita lakukan ialah menambahkan deklarasi dari input scope lalu nama dari input scope tersebut. Input scope name, name value. Di sini terdapat beberapa pilihan. Misalkan kita ingin menggunakan hanya menampilkan angka. Kira-kira seperti ini untuk melakukan deklarasi terhadap input scope jika menggunakan XAML. Dan jika kita coba lihat di emulator, ketika kita menekan text box, secara otomatis fokus akan terlempar pada text box dan layout yang keluar ialah hanya digit. Tentunya ini akan memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk tidak melakukan switch dari tampilan layar. Demikian rekan-rekan Genesia, episode perdana kami setelah mengalami libur yang panjang. Dengan soft input panel layout, kita dapat dengan bebas mengatur tampilan keyboard yang ingin ditampilkan kepada user. Tentunya penggunaan fitur ini harus betul-betul sesuai dengan skenario yang ingin kita lakukan. Penggunaan yang baik akan menampilkan kesan aplikasi yang lebih profesional dan tentunya meningkatkan user experience dari aplikasi tersebut. Terima kasih rekan-rekan Genesia. Sampai jumpa dengan episode-episode selanjutnya dari screencast.genesia.com.